Bisnis menjadi berkat. Kembali lagi bersama saya Lofa Bayang dalam acara Bisnis Mentoring Vision. Selama 30 menit ke depan akan menemani teman-teman sekalian dalam program acara yang dirancang khusus bagi anak-anak muda yang baru mulai membuka usaha dan diharapkan bisa memberikan inspirasi dan pola pikir yang tepat Mengenai bisnis sesuai dengan firman Tuhan, episode kali ini tidak kalah menarik karena kita kedatangan seorang pembisnis yang sukses bergerak di bidang industri air minum kemasan, yaitu Bapak Robertus Budi Setiono, S.P.D., M.M. Langsung saja kita sapa Shalom, Pak Shalom. Wanda. apa kabar? Luar biasa, luar biasa, amin, amin. luar biasa. Dan juga kita kedatangan teman-teman yang akan ikut diskusi pada segmen ketiga nanti. Yaitu, ada Kak Ervan. Shalom, Pak Ervan. Shalom, halo Kak Dan selamat datang juga, Kak Nobel. Halo Kak Lovanda, terima luar biasa. kasih. Dan juga, ada Kak Ardo. Ya, Halo Kak Lovanda, luar biasa. Langsung saja, karena semua sudah hadir di sini, kita simak video profil dari Pak Robertus. Berikut ini, hidupku harus bisa membuat Yesus selalu tersenyum. Saya, Robertus Budistiono Saya adalah putra bungsu dari lima bersaudara yang lahir dari keluarga yang belum kenal Yesus pada awalnya. Saya sangat bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan. Istri saya, Henny Octavia, adalah pasangan hidup yang sepadan, pengasih, dan selalu menopang saya. Sebagai seorang ibu, dia mampu membimbing anak dengan sangat baik. Tuhan mengaruniakan kami dua orang anak yang luar biasa, Natasha Valentina dan Marcelo Vincent. Saat ini Natasha sudah lulus dari UGM dan bekerja di suatu perusahaan farmasi. Sedangkan adiknya Marcelo bulan Mei akan diwisuda dari UGM sebagai seorang sarjana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Matius 6 ayat 33 selalu tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Dalam pasang dan surut kehidupan, kami mengalami kasih Kristus yang tidak pernah pupus. Salah satu kasih karunia yang saya nikmati adalah almarhum papa dan mama saya yang sudah dimenangkan dalam Yesus Kristus. Selain itu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk aktif dalam dunia pelayanan, khususnya dalam membimbing generasi Yeremia atau anak muda di GPI tak Permai Bekasi. Sekaligus, saya juga aktif dalam dunia pelayanan di marketplace, di Full Gospel Businessman Fellowship International sebagai anggota badan pengawas. Puji syukur dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, Dia adalah Emmanuel dalam segala hal dan situasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa, teman-teman! Kita telah sama-sama menyaksikan video profil dari Pak Robertus, dan tentunya masih banyak yang kita mau kulik nih dari Pak Robertus. Dari video profil nih, Pak, disebutkan bahwa latar belakang Bapak, latar belakang keluarga Bapak seperti apa, tapi kita mau langsung denger nih dari Bapak. Kira-kira ada cerita singkatnya, Pak? Ya, awalnya memang saya lahir dan hidup dalam satu keluarga. Mm -hmm. Kita berlima, saya anak paling bungsu, mm -hmm. ayah, dan ibu saya. Saya berkeyakinan mereka percaya pada Tuhan, uh -huh. walaupun pada saat itu mereka uh, adalah punya keyakinan leluhur, uh -huh. tapi mereka percaya juga pada Tuhan Yesus karena uh, melihat daripada perilaku uh, ayah ibu saya mendidik anak-anaknya untuk masuk dalam uh, gereja. Uh -huh. Jadi, kami disekolahkan di sekolah-sekolah Kristiani, -sekolah, uh, uh -huh. sehingga kami berlima dididik secara Kristiani. Uh -huh. Akhirnya, anak-anaknya rajin ke gereja, walaupun papa mama. Belum ke gereja pada saat itu, okay. tapi berkat doa kita semuanya, hmm. akhirnya eh, kita berdoa dan kita puji Tuhan, syukur kasih karunia Tuhan akhirnya menyentuh hati dari papa mama, sehingga satu persatu mereka akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum mereka dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah hmm. papa, gitu ya. mereka semua sempat mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat mereka luar biasa. Uh -huh. Ada jiwa yang dimenangkan. Betul. Ya, Pak. Dalam prosesnya itu, Pak, ada pasang surutnya nggak sih, Pak dalam menjalani kehidupan ini dan bagaimana Tuhan berperan? Pastinya ya. Uh -huh. Karena saya sudah uh, berada di dunia ini 55 tahun kurang lebih. Pasti uh -huh. pasang dan surutnya ada. Uh -huh. Uh -huh. Tapi uh, kasih karunia Tuhan tidak pernah uh, lepas daripada kehidupan saya. Uh -huh. Di awal-awal saya juga bisa berkenalan banyak kenalan wanita tapi Tuhan pilihkan satu wanita yang cocok, Luar biasa. Kan? yang menjadi pasangan mm -hmm. hidup saya sampai saat, sampai saat ini. Amin. Uh, dia adalah istri yang bisa menopang dalam doa, mm -hmm. menopang dalam suka dan duka. Mm -hmm. Kedua sukacita saya dalam pasang surutnya uh, di saat saya uh, menikah, mm -hmm. pengennya satu tahun kemudian baru punya anak tetapi mm -hmm. dalam kurun waktu cepat sudah dikasih karunia anak. Luar biasa. seorang putri mm -hmm. dan saya yang kedua saya planning mm -hmm. tiga tahun kemudian baru punya dokter kandungan nggak mungkin karena you nggak pakai KB gitu kan <laughs> tapi saya yakin Tuhan punya kuasa ya kan dan betul tiga setengah tahun kemudian mm -hmm. anak saya yang kedua lahir mm -hmm. seorang Putra sekarang mereka mm -hmm. sudah dewasa yang anak putri saya sudah kerja di Solo mm -hmm. yang Putra sudah ada uh, kan wisuda sebentar lagi Luar biasa. Ini Pak Robertus ini adalah impian wanita-wanita muda ya Pak ya? Bagaimana sangat mengasihi istrinya. Luar biasa. Dan dalam perjalanan hidup nih Pak, kira-kira Pak Robertus udah pelayanan apa aja sih Pak? Baik. Sejak kecil memang saya suka sekali ke gereja sebenarnya. Mm -hmm. uh, waktu SMP aja cukup rajin ikut choir. Oh, ikut choir. Di, kenapa choir? Suka nyanyi mm -hmm. tapi suaranya sumbang kan? Kalau <laughs> kur kan enak, ketutup. <laughs> ya, nah, tetap pelayanan ya. mm -hmm. tapi ikut kur. Mm -hmm. Kemudian ikut pendalaman Alkitab. Mm -hmm. e, pada saat kuliah juga e, cukup rajin dan suka pendalaman Alkitab. Mm -hmm. Sehingga saya e, banyak belajar Alkitab di sana. Mm -hmm. Setelah saya lulus, saya bekerja. Kebetulan saya bekerja di satu kooperasi yang besar, punya mm -hmm. persekutuan doa. Mm -hmm baru kayak kerja kurang lebih satu atau dua tahun berjalan dua tahun mm -hmm. ditunjuk dari ketua PD-nya ketua Perkumpulan Doa wow. bingung juga gitu kan uh, ya udah kita uh, ikutin melayani. suatu saat juga disuruh jadi WL di acara Paskah wah nyanyi mulai sumbang sumbang tapi ya maju terus pantang buat menyerah Tuhan ya, gitu buat Tuhan ayo aja dah mm -hmm. nah sampai akhirnya terserap di gereja coba-coba mm -hmm. pelayanan di gereja tapi lambat laun juga happy di gereja semakin mm -hmm. dalam. Lalu mulai keluar juga nggak cuma di gereja di lembaga-lembaga Kristen yang lain. Men, uh, pertama kali di Mission Care uhum. untuk melayani hamba, -hamba Tuhan di pedalaman. Kemudian yang kedua masuk ke dunia marketplace. Uhum. Saya terserap di pelayanan sampai saat ini di Full Gospel Businessmen Fellowship International. Uhum. Saat ini sebagai badan pengawas daripada FGP FMI Indonesia. Dan kalau di gereja sekarang saya menjadi kepala bidang untuk mendidik dan membina anak-anak muda generasi remia. Ini adalah generasi-generasi penerus, generasi emas buat bangsa kita yang akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2025 sampai 2045. Jadi anak-anak muda harus bangkit, anak-anak muda harus menjadi berkat, bukan jadi kutuk buat bangsa. Nah, ini yang harus kita bina supaya kita bisa memberikan legacy buat bangsa ini. Saya punya warisan ilmu, warisan kerohanian buat anak-anak muda Indonesia. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Pak Robertus ya Luar biasa teman-teman Masih banyak sebenarnya yang kita mau kulik Dari Pak Robertus, namun selanjutnya Akan ada sesi mentoring langsung ya Pak ya Dari Pak Robertus, jadi jangan kemana-mana Tetap di Pisil bisnis menjadi berkat PT Harmak Cipta Indonesia Kini hadir sebagai perusahaan pertama Di Indonesia Yang menyediakan air minum bersih Segar dan murni yang diperoleh dari sumber terbarukan yaitu ekstraksi kelembaban udara dengan teknologi yang inovatif sehingga menciptakan ketersediaan sumber air yang tidak terbatas menjadi air minum yang berkualitas dengan merek Purens Embun. Dari udara pegunungan yang bersih dan kadar kelembaban yang cukup, udara dihisap oleh mesin SDP atau Systemized Dew Process yang kemudian difilterisasi melalui Microparticle Separator System yaitu sebuah filter dengan beberapa lapisan untuk menjamin dan memastikan udara yang masuk benar-benar bersih. Lalu udara yang benar-benar sudah bersih diekstraksi melalui proses pengembunan terkendali sehingga menghasilkan air embun yang kemudian ditampung dalam penampungan khusus yang steril yang telah dilindungi dari berbagai macam bakteri jahat. Air tersebut kemudian dimasukkan dalam tangki stainless khusus, yang kemudian diproses menjadi air embun kemasan, kemudian disalurkan ke mesin filling teknologi sterilisasi yang tinggi ke dalam botol yang didesain secara unik, berbentuk segitiga, kemudian diperiksa secara detail oleh SDM kami yang berpengalaman, dan kemudian melalui beberapa tahapan proses mulai dari perlabelan dan identifikasi produk serta melalui proses sterilisasi dan quality control yang ketat sebelum produk kami dipacking dan didistribusikan kepada reseller dan retail konsumen. Purens Embun dari Harmak adalah solusi air minum masa depan. bisnis menjadi berkat. Teman-teman, kita masuk ke segmen di mana kita akan menerangkan sesi mentoring langsung dari Pak Robertus. Tapi sebelumnya, kita mau perkenalan dulu nih sama teman-teman yang udah hadir di studio. Silahkan, pertama, Kak Ervan, silahkan memperkenalkan diri. Halo, sahabat Bisyut. Perkenalkan, nama saya Ervan Togatorop. Bisa dipanggil Ervan. Saya dari Mediways. Terima kasih, Kak Ervan, sudah datang ke studio ini. Kemudian, silahkan Kak Nobel untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Alfred Nobel, saya founder dari Obapan Bakery. Terima kasih Kak Nobel udah datang, dan juga yang terakhir ada Kak Ardo, silahkan Kak Ardo. Halo, perkenalkan nama saya Edi Ardo Tadung, dipanggil Ardo, saya merupakan founder dari Hortinesia. Baik, langsung saja kita dengarkan sesi mentoring dari Pak Roberto, silahkan Pak. Baik teman-teman bisyut, dimanapun Anda berada, judul tema yang saya bawakan cukup menarik nih, Kak Alfanda. Bagaimana kita bisa memulai bisnis dengan suatu anggaran modal yang cukup rendah? Pada prinsipnya kita punya bisnis itu pasti kita harus punya ide, punya imajinasi, bagaimana kita mengimajinasikan membayangkan usaha yang akan kita bangun. Untuk bisa menemukan imajinasinya kita butuh inspirasi. Jadi, poin pertama bagaimana kita mendapatkan inspirasi itu? Lalu pertanyaannya, gimana, Pak? Kalau mendapatkan inspirasi itu, kita harus ngapain? Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, walaupun judulnya cukup keren-keren. Namanya ada market research, harus cari customer voice, ada business ideas, tapi nama-nama besar ini jangan terlalu dipikir terlalu tinggi. Market research yang saya maksud, riset pasar di sini adalah mau nggak kita, anak-anak muda, go to the market, go to the field, bahasa Pak Jokowi, belusukan. Sambil kita pasti kita sebelum kita masuk ke lapangan kita udah punya ide nih. Kayak Ervan mau Mediways, kira-kira kalau saya mau jualan Mediways, itu saya akan ngincer pasar yang mana sih? Nah, coba melakukan empathizing. Kita berempati pada calon-calon customer kita. Sambil kita juga berobservasi di pasar, melakukan komunikasi dengan calon-calon pelanggan kita untuk melihat apakah Ide yang saya bayangkan di belakang saya ini kira-kira ada kebutuhan nggak di pasar? ya Makanan apalagi itu paling gampang sekali nyari. Kalau saya bikin makanan kayak gini gimana merasaannya? Ada butuh makanan kayak apa sih? Nah kita mulai mikir, oh artinya makanan saya makanan ada nih, peluang masuk gitu kan. Nah pada saat kita melakukan observasi, komunikasi, kita itu namanya juga mengumpulkan customer voice, mendengarkan suara-suara calon pelanggan kita. Untuk bisa tahu pelanggan kita yang akan kita sasar nanti akan di sisi mana, apakah di kelas-kelas eh, yang di bawah, artinya kalau kelas di bawah, ya kita akan nanti bisnis kita akan pasti punya harga yang ada di bawah juga yang bisa dicangkau oleh kaum masyarakat luas, atau ada di middle, atau ada di premium. Kalau premium pasti harganya tinggi, tetapi jangan nyari volume. Kalau udah premium, pasti volumenya rendah. Nah. Ini akan jadi sensing kita, menjadi uh, feel the market kita. Baru dari situ kita bisa uh, merenungkan sambil berdoa pada Tuhan. Biasanya kalau kita nyari ide bisnis dengan doa itu pasti lebih jos lagi. Sambil merenungkan Tuhan, saya sudah datang ke pasar, sudah ke lapangan, saya mendengarkan suara-suara market seperti ini. Ide saya kayak gini Tuhan. What do you think, God? Nah, sambil kita belajar untuk bisa mempraktekkan. Uh, bagaimana mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan arahan Tuhan. Percaya saya kalau ada-ada klik, ah, I got it. Saya akan menjalankan bisnis makanan, saya mau bikin bisnis apa apapun juga. Nah dari situ baru kita mencari uh, menggali otak kanan kita, ideation kita. Kira-kira untuk membangun bisnis yang Tuhan berikan klik tadi dengan kita. Kita tuh harus e, melakukan apa saja untuk melakukan persiapan-persiapannya sih. Memang kalau bisnis kita melibatkan e, dari unsur supply chain yang lebih lengkap dari manufacturing, dari distribusi, itu pasti akan membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar ah daripada saya mikirin e, manufacturing, gimana kalau saya jadi distribusi aja ya? Saya cari aja deh e, kebutuhan pasar ini butuh E, makanan kue yang lucu-lucu bentuknya mini-mini e, yang sekali makan bisa tinggal satu dua kali bite saja harganya relatif nggak tahu mahal rasanya beragam daripada saya mikirin memproduksi sendiri Nah, oleh karena itu untuk langkah awal kenapa saya katakan mulai bisnis tool dengan budget yang rendah nggak usah mikirin pabriknya deh saya mau mikirin cari pabrik aja yang bikin roti. Tukang roti mana sih? Eh saya ta ta interview dong dengan tukang roti. Saya mau roti kayak gini-gini, menurut Anda bisa nggak? Kalau tidak, oh bisa, saya bisa bikin ini. Bisa nggak bikin sampel? Saya mau beli uh, minimum requirement berapa sih? Saya coba dong bikinin sampel. Saya beli deh sampelnya, dicoba. Kalau tesnya oke, okay, oke. Okay. Kalau saya mau menjualnya, minimum requirement minimum untuk ordernya berapa? Sekali beli. Sambil bayangin kalau bahaya, oh harus beli satu hari itu harus bisa 100 set. Mikirin satu set kira-kira akan saya sales saya lempar kemana ya? Kan pasti langkah pertama kan saya adalah pemilik, saya adalah salesnya, saya adalah finance-nya, saya everything gitu kan. Karena yang namanya startup gitu kan. Everything is us. Nah, kita mulai jual 100 pieces sambil belajar, Bagaimana mempromosikan, bagaimana mengapproach pelanggan, bagaimana kita melakukan promosi, mau pakai flyers, mau pakai Instagram, atau mau uh, digital marketing model apa, mau pakai TikTok kah, macam-macam. Which is itu nggak keluar duit semua tuh. Ya kan? Uh, modalnya nggak besar. Paling modalnya besar adalah untuk membeli 100 set tadi. Tapi paling nggak ini adalah Langkah awal untuk kita belajar 100 set roti ini, saya jual dengan cara begini-begini, laku nggak ya? Oh ternyata laku. Oh ternyata nggak laku. Kalau nggak laku, kita learn from the failures. Nggak lakunya kenapa ya? Apakah cara saya komunikasi ke pelanggan yang kurang, atau memang produknya? Makanya kalau di dunia marketing, pasti ada marketing mix. Produknya bagaimana? Oke okay atau tidak? Lalu price-nya gimana? Cocok atau nggak dengan market yang kita bidik? Lalu juga, Uh, Placementnya ada nggak tempat-tempat yang khususnya tempat-tempat sasaran kita pas nggak dan juga cara kita komunikasi promotionnya seperti apa empat mix apa marketing mix ini kita garap kalau itu cocok semua pasti 100 set ini akan laku selama sekian lama kita jual satu set satu set cepet lakunya semakin laku tingkatkan omsetnya begitu udah uh, tapi setiap kali kita dapat uang uh, profitnya jangan dipakai macam-macam dulu profitnya untuk jadi modal lagi simpan lagi, simpan lagi sampai punya modal tersendiri baru masuk ke idea bisnis gimana ya kalau saya mulai merambah ke sisi ke belakangnya. Apalagi Nobel pernah belajar di Tata Boga. Ah, mulai saya setting ah untuk kitchennya kayak apa, untuk pabrik factory e, makanannya rotinya seperti apa, punya modal untuk beli mulai beli alat-alat cookingnya, mulai kan ada. Nah, lalu mulai belajar untuk memproduksinya. Mungkin saat itu mulai cari investor nih. Ada yang yang bisa menginvest saya, nggak usah gede-gede dah. Karena apa? Investasi untuk alat-alat alat sudah saya modali sendiri. Saya hanya butuh modal kerja untuk membuat proses produksi jalan. Dan udah ada buktinya, roti saya laku nih Pak. Jadi ada uh, potentials potensial ke depannya. Kalau trennya NPV-nya ada, net present value-nya nanti ada. Kalau saya kasih modal satu juta, kira-kira akan balik nggak? Nah, kan simple bisnis kecil-kecilan namanya ya nah setelah itu kita aplikasikan tadi kan inspirasi ada lalu ideationnya mulai ada belajar implementasi belajar di sana tiga ini muter terus dari uh, bola salju yang kecil kalau diputar terus lambat laun akan menjadi bola salju yang besar siapa tahu suatu saat punya bakery sendiri punya pabrik roti sendiri I don't know I don't know gitu kan nah ini yang harus kita Jalankan terus pada saat implementation pun mulai nih. Kalau udah mulai agak membesar, eh, pelajaran atau sharing saya berikutnya yang disebut dengan business model canvas. Itu ilmunya business model generation. Itu mulai dipikirin dari A sampai Z-nya. Nanti detailnya apa? Ya tunggu setelah sesi, nanti nyambung lagi gitu kan. Ini kan to be continued gitu ya. Tetapi pada saat implementasi ini juga kita terus. Nggak ada satu planning yang kita rancang, kita praktekkan langsung jadi. Jadi learning by doing-nya harus jalan. Learning from failures-nya harus jalan. Failures-nya ya, dari belajar dari kegagalan. Jangan takut gagal. Bisnis pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi dari gagal itu kita harus belajar bagaimana mengimprovisasinya lagi, bagaimana memperbaiki lagi untuk mencapai yang lebih baik lagi. Lalu setelah itu punya bisnis model canvas yang bagus, financial mulai dihitung. Financial planning-nya jauh lebih rumit sekarang. Ya kan? Ada satu yang menjadi kunci utamanya, kira-kira sales generation nya nanti kayak apa nih? Revenue-nya aku akan bidik berapa banyak. Ya, dari situ oh marketing udah tahu kan dari pengalaman tadi market udah tahu sejauh, apa. Oh, saya mau main di Jabotabek dulu deh. Nggak mau keluar kota Jabotabek. Dulu ada satu eh, restoran yang saya katakan, Pak, basis Anda di Bandung sama Jakarta doang. Padahal eh, makanannya enak loh. Kenapa ke Surabaya? No no no, saya mau basisnya Jakarta Bandung aja. Supaya apa? Give the freshness ke customer. Nah ini good point juga. Jadi pada saat kita sudah punya sales revenue, kita sudah tahu hitungan sales revenue kita berapa, kita mulai menghitung COGS, HPP-nya harga pokok produksi berapa. Dari pengurangan itu keluarlah gross profit. Nah dari fixed cost kita juga kita hitung total fixed cost dibagi gross profit itulah break even point kita. Jadi kalau kita mau lebih mendapatkan untungan yang lebih besar, profit yang lebih besar, salesnya harus tinggi. Tapi pasti fixed cost juga suatu saat bisa berkembang, tersejalan dengan perkembangan daripada bisnis itu sendiri. Nah, kita mulai dari kecil, mulai besar, mulai besar. Percaya saya, kalau Anda bisa berhasil dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Ya, jadi yang pertama, langkah pertama, pikirkan, terjun saja, praktekkan saja, Dare to start, berani untuk memulai, kemudian juga berani untuk gagal, berani untuk belajar, berani juga untuk melakukan improvisasi, akui kesalahan, perbaiki, dan getting better, dan getting better terus. Dari inilah kuncinya. Nah, sebagai tips terakhir, kalau kita mau memulai usaha, tadi saya katakan, tanpa modal sekalipun bisa. Apa modalnya? Modal kita adalah otak dan lidah kita. Apa sih? Jadi consultant. Jadi konsultan itu gak punya modal. Karena apa? Modalnya cuma ada di lidah dan otak kita yang kita jual. Tapi apa? Butuh modalnya apa? Relasi. Dan experience kita. Kalau kita udah pernah bekerja sekian lama di satu perusahaan yang cukup ternama, punya keilmuan, punya bukti, maka kita cukup dikenal oleh teman-teman relasi kita, maka kita bisa mulai, oke okay deh coba, Pak Robertus bisa uh, ajar karyawan saya di perusahaan saya, bantu saya. Oke okay, Pak, nggak usah gede-gede dah. Yang penting kalau konsultan itu kan nggak ada uh, cost yang tinggi. Costnya ya kalau kita bikin materi kan kita pakai komputer, modal kita komputer. Ya kan? Uh, bikin materi, print juga dibayar oleh customer. Ya kan? Makan dikasih makan. Nah ini yang paling penting kita harus cari ide-ide bisnis mana yang kita tekuni sebenarnya. Ya. Kalau anda lulusan tata buka, ya mungkin masuknya di FMCG di dunia food and beverage. Jadi kalau anda masuknya di dunia hukum jadi ya konsultan hukum. Dunia teknik ya mulailah belajar untuk teknik. Apakah eh, reparasi komputer, reparasi mesin itu juga tidak butuh modal besar karena keilmuan kita yang yang kita jadikan modal dan relasi kita yang jadikan modal. Jadi bisnis tanpa modal adalah otak kita. Hubungan kita, hati kita, dan kondite kita. Ini semua saya percaya. Kalau anda anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Tuhan akan berikan image yang baik karena anda punya karakter yang baik. Pasti Tuhan akan bantu. Relasi anda akan juga akan membantu anda. Itu kira-kira Lovanda apa yang ingin saya sharingkan, bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Robertus. Terima kasih banyak Pak untuk materinya. Sangat menginspirasi sekali teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah, sahabat Bisyut. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Tetap di Bisyut, bisnis menjadi berkat. Bisyut, bisnis menjadi berkat. Gak kerasa teman-teman kita sudah sampai di segmen terakhir yaitu segmen diskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di studio dan sebelumnya kita telah mendengarkan sesi mentoring mengenai how to start a business with a low budget tapi langsung saja kita dengarkan pertanyaan pertama dari Kak Nobel silakan Kak Nobel terima kasih Kak uh, Pak aku mau tanya tentang financial planning untuk presentasi dari marketing itu kira-kira kita harus pakai di berapa persen ya Pak ya itu aja pertanyaannya ya Uh, generasi muda bisut yang uh, saya cintai, kita tahu bahwa dunia sekarang ini jauh lebih mudah buat kita memainkan bisnis kita karena berbagai macam gadget menggunakan media sosial bisa kita pakai untuk marketing. Ini juga mengakibatkan uh, budget kita, biaya kita bisa kita tekan. Dalam memulai satu bisnis jangan sampai kita membayangkan biaya yang terlalu tinggi. Jangan terlalu muluk-muluk uh, gitu ya. Tetapi kita cukuplah uh, biaya yang terendah mungkin. Tapi komunikasi tentang produk dan servis kita bisa uh, kita komunikasikan ke masyarakat dengan menggunakan gadget kita melalui Instagram kita, mulai TikTok, YouTube ataupun Facebook kita kita bisa manfaatkan. Kalau kita bisa manfaatkan digital marketing ini, maka budget awal kita bisa kita ambil sekitar 10-15 daripada sales revenue kita. Nah, nanti kalau kita udah mulai perusahaan, mulai besar, mulai ditingkatkan, tingkatkan supaya semakin luas lagi. Karena di dunia sosial media juga ada AdSense kan, untuk meningkatkan AdSense kita perlu budget untuk menaruh uh, advertising di Instagram kita atau di Youtube kita, macam-macam. Mulai masuk ke sana. Kira-kira itu. Jadi cukup 10-15% kalau bisa di bawahnya lah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Robertus. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, Kak Ardo silahkan. Oke. Pak, saya mau bertanya. Ini saya sedikit menghalayet bahwa kita kan bisa bergerak sebagai distributor. Ya. Pastinya kita juga harus cari pabrik atau supplier. Ya. ya. Nah, bagaimana supaya karena kita ini sebagai pemula ya, bagaimana kita bisa membangun kerjasama jangka panjang dengan supplier ataupun pabrik yang? Iya. Sebelum kita menjalin kerjasama yang langgeng atau panjang dengan supplier kita, kan kita harus memulai, memperkenalkan diri kepada supplier kita. Maka tadi, pada saat mentoring, saya katakan sebelum kita mulai suatu bisnis yang punya proses yang lebih lengkap, kita coba kemampuan kita, kita jalanin sendiri. Suppliernya sama, ya, saya sendiri gitu kan? Ya, kita jalanin dulu lah pelan-pelan, sambil kita mencari pengalaman, kita jalin kerja sama. Supplier pasti di start awal dengan supplier, kita pasti mintanya cash on delivery, tunai. Nah, kita harus siapkan kocek kita yang tunai itu seberapa besar. Mulai kita jualan. Percaya saya, kalau jualan kita dengan modal kecil tadi bisa berjalan, kalau kita beli lagi, lebih tinggi lagi, pasti semakin dipercaya. Kalau proses uh, paymentnya juga lancar, proses jualannya lancar, supaya semakin percaya. Semakin akan menjadi uh, jalinan uh, kerjasama semakin panjang, hubungan semakin baik. Itu kuncinya. Terima kasih Pak Robertus. Masih ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kita dengerin langsung dari Kak Ervan Ya Pak, langsung saja pertanyaan saya tentang market research. Apa Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan data-data apa saja yang perlu kita dapatkan dari market research? Oke, yang saya katakan di mentor juga, menggunakan kata market research jangan berpikir yang besar. Kalau Anda anak-anak muda tahu bagaimana menggunakan Google Analytics, bisa pakai. Kita bisa cari Google Analytics-nya. Karena Google sekarang juga canggih sekali dalam menganalisa semua data yang ada dalam proses-proses itu. Tapi yang paling utama, market research yang paling rendah biayanya, paling mengena apa? Yang disebut dengan blusukan. Market research dengan cara blusukan. Go to the market, go to uh, komunikasi dengan market, komunikasi dengan pelanggan kita. Itu market research yang paling murah dan paling kena menurut saya. Wah luar biasa sekali. Pertanyaan dan juga jawaban dijawab oleh Pak Robertus dengan luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih. Pak. Terima kasih sudah hadir di studio ini dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Dan teman-teman di rumah sahabat Bishot, jangan kemana-mana karena di episode selanjutnya kita akan belajar mengenai bisnis model kanvas masih bersama dengan Pak Robertus. Betul, Pak? Yap. Betul. betul. Tetap di Bishot bisnis menjadi berkat. Saya Lovada Bayang bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.